Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini seperti biasa Selasa ketemu, semangat ceria ya. Bagi Pak semangat ceria itu bagi mahasiswa ini S2 itu ada yang enggak tidur, ingin kerja dengan waktu ya. Mau saya bisa sudah enggak ini bisa ujian atau enggak ini tertentu semangat Allahnya ya. Dosen sehat, mahasiswa sehat, nah semua berjalan bagus. Nah, ini semua mahasiswa S2 ini dari paling ujung ini, Ustaz Arweda. Assalamualaikum, Ustaz Arweda. Gimana progresnya Ustaz Arweda? Sudah sampai di ujung ya? Alhamdulillah. Ustaz Arweda disusun tentang? Wakaf pendidikan. Nah, pendidikan. Semangat dengan wakaf pendidikan. Sudah tinggal ya, selangkah lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Dan bisa itu ujian yang sudah juga tahun ini. Kalau waktu nungguin satu tahun kemudian ya. Sama sekali. Ada Ustaz Robani. Nah, gimana? Sudah sampai mana progres ini? Sudah sampai di ending ya? Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi enggak satu tanda tangannya saya yang aja. Mahal juga tanda tangan dia. Insyaallah. Kalau bagus itu tanda tangan dia. Iya, insyaallah. Luar biasa. Doain cepat selesai. Saya sudah juga. Ini sama-sama habis 30 juz nih. Roida ini habis 30 juz, Robani 30 juz ya. Kenapa Ustaz Robani? Zakat produktif. Zakat produktif. Wakaf pendidikan, zakat produktif. Lari kita ke Reni. Assalamualaikum, Pak. Reni nyusun tentang? Beda sendiri nih. Kalau ini keuangan sosial, lari kita ke produk halal. Nanti keren juga nih. Apalagi viral ya, produk halal ini. Ya, gara-gara banyak halal di daerah. Nah, ini menjadi menarik juga produk halal ini. Apalagi Reni ini saya dengar merupakan pendamping halal ya, jadi tidak cukup hanya nulis ya, tapi juga sudah menerapkan. Insya Allah luar biasa. Ini inginnya mimpinya juga ingin ikut sekarang juga ya. Kebayang nggak usah dibaca sekian banyak ya, jadi dalam satu minggu itu. Tapi niatkanlah karena Allah, saya ingin kader-kader umat yang maju ya. Jadi kita ini kan nggak hidup selama, jadi ada anak-anak muda terus dan teruskan semangat kita. Nah. Dan insya Allah luar biasa ini doain juga hari ini untuk berjuang ya, tidak salah. Nah, yang paling ujung Ustazah Robi'ah Adawiyah, insya Allah sufi ternama. Robi'ah nyusun tentang apa Robi'ah? Regulasi zakat dan kesejahteraan di Pabel. Ini zakat di Pabel ini dahsyat. Ini merupakan salah satu target PBB ya, Robi'ah ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, selama ini kan kita bagaimana mengandalkan dana dari APBN ya, dari APBN bagaimana kemudian mengatasi ini. Tapi bagaimana kita punya dana sosial umat yang luar biasa. Itulah indahnya Islam ya, sebagai sebuah ajaran. Ketika dana APBN tidak cukup, dana korporasi perusahaan tidak cukup, dari mana dananya? Ternyata ada dana dari umat dan bersama. Nah, itulah dari zakat, wakaf. Dan ini Indonesia sekarang Masya Allah dana itu dikenal dengan keuangan sosial. Jadi di Indonesia itu ada dua, keuangan sosial sama keuangan komersial. Nah, komersial itu bank syariah, asuransi syariah. Tapi yang sosial ini tumbuh berkembang luar biasa juga. Robi Adawi itu punya talenta, dia bisa bahasa anak di Papel. Coba Robi Adawi, coba saya kirim dia. Belum pernah ada talenta itu. Coba semangat nyusun tesis gimana bahasa di Papua, coba teman-teman semangat nyusun tesis, coba apa mau pagi-pagi ini, coba satu dua tiga. Halo teman-teman semuanya, semangat untuk menyusun tesis S2. Top ya, ini Ustaz Robi'ah belajar itu lama, itu belajar di mana Robi'ah? Di Jogja Pak. Robi'ah ini kalau tidak salah ada 30 juz juga ya. Jogja Pak. Ini malu, ini mantan DEMA. Ini sama-sama mantan ketua DEMA lah. Wahidani, Presiden DEMA Fakultas Syariah. Robi'ah juga pernah menjadi Presiden DEMA. Jadi anak-anak hebat ini, termasuk Reni. Semua Robi'ah ini Masya Allah luar biasa. Ini saya berharap pemimpin Indonesia masa depan 2045 itu generasi emas yang mereka-mereka ini. Kalau bisa katanya mau tahun ini juga ya. Amin Pak. Masya Allah, luar biasa, dia gak mau lupa nih.
Tapi kalau kita mau kuliah belajar ekonomi syariah, di mana tempatnya ini? Di Jakarta ya. Jadi ada S1 zakat wakaf, ada ekonomi syariah, ada di S2 juga hukum ekonomi syariah. Berkah selalu, doain anak-anak muda ini semangat terus. Pokoknya tiap Selasa ketemu dengan Pak Endra. Nah Selasa habis zuhur biasanya Pak lari ke KKN gitu, ke lapangan. Jadi setengah hari di kampus, setengah hari. Meskipun kampus lagi suasana libur S1, S2, S3. Berkah selalu, makasih makasih juga Pak Rahmat sudah video kita. Insyaallah luar biasa berkah. Salam hangat dari kami semuanya. Salam pagi. Salam ekonomi syariah ya. Salam tesis juga. Salam skripsi, salam tesis, salam disertasi dari kampus di Jakarta, kampus Pasca Sarjana di Jakarta. Salam ekonomi syariah. Salam apa beda? Salam apa dong? Salam satu diri nih. Salam kalau salam zakat tuh ini. Oh gitu, sekarang itu apa itu kan? Gitu ya. Kalau dulu gini, kalau saya masih ingat menang itu gini. Sebenarnya apa? Cuan ya, bilang apa? Kalau salam halal, paling halal. Berkah selalu, thank you, terima kasih. Salam kepada kami semuanya dari kampus Pasca Sarjana di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.